kita lihat, wih, tuh kan. Oh, dari ring Raja Brantas kan lumayan mahal kan? Cakep bener. 27 kali 16 cm ini hektar ya. Kayak elit lah. Kayak elit. Tapi ini apaan? Wah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Gicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya ini di Jalan Infeksi atau Gang Infeksi, teman-teman. Yang adanya ini yang kita lihat ini Jalan Raden Saleh 2, teman-teman. Nah, kita lihat untuk yang arah ke sebelah ke kiri itu ke Senen, sebelah kanan ke Pramuka. Teman-teman, nanti di sini kita lihat juga ada kali ya. Terus ada lagi ini masjid. Nah, masjid sebelah sini ini nih ada Gang Infeksi, jebolannya di sini kisaran 100 meter. Nah, untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Gicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezeki. Nah, kita masuk dari gang sebelah sini, teman-teman. Ini ada warung kecil ya. Ini sebelah sininya ini ada gang. Kita masuk ada ke dalam sedikit. Yang mau kita tuju dari tempat burung murai. Nah, kalau di sini untuk murainya stok full, banyak ya. Ini untuk bagian depan. Wah, ini dia dari murai Batu Jakarta atau Ales. Nah, ini masnya adanya di sini nih. Hai. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana dari kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lagi nonton sehat selalu ya. Amin. Banyak rezekinya bisa mampir ke Alesa. Boleh. Wah, ini sepanjangnya keren ya. Ini sepanduk bekas acara sih ya. Acara di bulan Oktober kemarin kita kebetulan diizinin sama tim FBI ya. Untuk mengadakan press cup Alesa 1 dan berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya. Nanti kalau kepengen ngikutan tinggal kontak-kontak lah ya. Boleh, nanti kalau ada rezeki lagi kita bikin lagi, soalnya lumayan ada nanya. Iya nih, dari Alesa alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Raden Saleh 2, pinggir kali, Jakarta Pusat, RT 018, RW 03, Kecamatan Menteng, Kelurahan Cikini. Oke. Nah, bersama Mas Nur Ahmad Saipudin atau Alesa Murai Batu. Oke, ini kalau sumpah mau buka tutup dari jam berapa di sini? Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Ya, untuk di bulan suci nanti ya bakal datang. Itu pun kita buka terus buka sampai lebaran. Oke. Siap, teman-teman bisa mantau ke sini ya. Iya. Habis terawih enggak apa-apa kayak begini. Enggak apa-apa, silakan mau terawih ataupun pengen sahur di sini silakan, selagi saya masih bisa melek saya bantu. Oke. Oh iya nih. Ya, kalau seumpama teman-teman enggak sempat merapat bisa dikirim-kirim enggak di sini? Kirim-kirim asal pertama pembelinya percaya enggak kepada Alesa. Oke. Okay, kalau memang percaya saya bakal jaga kepercayaan itu 100% dan saya bisa kirim sampai depan rumahnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke. Okay. Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor. Itu bisa sampai rumah. Bogor juga bisa. Oh, Bogor bisa. Oke. Okay. Nah, kalau seumpama teman-teman pengen tukar tambah nih kira-kira? Tukar tambah dari kemarin kebetulan ada yang mau tukar tambah, tapi saya izinin untuk datang aja dulu. Datang aja dulu, nggak apa-apa. Teman-teman yang ada waktu ya silakan mantau ke sini, lihat burung yang mana yang mau di-tag-in, nanti balik lagi bawa burung tersebut dan kita cocokin masalah harga. Oke, mantep lah. Coba kita lihat ya stok-stoknya ya. Oke, ayo. Kita masuk ke dalam dulu, Mas. Lihat. Boleh, silakan, ayo. Oke, kita lihat ke dalam ya. Ini yang mau kita pantau nanti dari stok-stok burung murainya nih, Mas ya. Ya. Oke, okay, kita bawa keluar aja bagaimana, Mas? Kita keluarin dulu nih, ya, biar lebih enak. Kita susun satu persatu dari harga 1.200, 15 sampai yang paling mahal. Mantap. Oke, okay lah kita simak ya. Ayo. Nah, kita udah disiapin banyak. Ini yang dibungkus-bungkus murai apa nih, Mas? Murai trotol ada. Trotol lah. Yoi. Trotolan yang mau kita patuh nanti trotolan apa aja? Dari trotolan 1.200, 1.500, sampai yang harganya 3.500 dari ekor 27 kali 16. Waduh, mewah sekali itu. Ya, kalau dibilang mewah tetap penilainya ada yang dipenonton. Oke, seperti ini yang mau kita patuh dulu nih, Mas. Nah, ya. Nah, ini ada burung dari murai trotol. Trotol. Murai trotol, kita lihat dulu. Ini ekornya kemana yang hitamnya, Mas? Ekornya pada copot, Kak.
Oh, mau mabung apa bagaimana? Mau mabung, tapi copot sendiri bukan kita copotin. Oh gitu, kepengen kedewasa dia ya. Benar. Tapi kalau dilihat dari burungnya faktor ya ini ya? Burungnya faktor, kondisi burung sudah 1 bulan di tempat aku. Mantap, makannya pur apa? Makannya pur kasap dong. Lihat pur kasap, dong. Oh ya. Iya. Yang ini ternakan ya? Ternakan ya ini tapi ya? Tapi non-ring. Oh iya, nggak pakai ring ya? Los ring lah namanya ya, rotolan los ring. Los ring. Terus kalau untuk induk-indukannya bagaimana nih Mas? Kalau indukannya bahasanya bahasa vektor aja ya. Oke, bahasa ya. Vektor. Kalau dibilang bahasa prestasi nanti neko-neko lah. Takut salah. Betul. Gitu ya. Pertama biar. Itu. Yang kedua, dalam arti kita jual sesuai kualitas ya. Namanya 1200 burung jadi bagus ya. Itu termasuk jackpot buat teman-teman dan pilihan saya tidak salah. Mantap. Jadi teman-teman yang menilai aja ya. Betul. Ini harga dari? Harga yang ini 1.200.000 A. 1.200.000. Siap, burung sudah pur total, burung vektor berbanding lawan yang dewasa ya. Untuk yang ini trotolannya ya. Iya. Masih ada stok pilihan lain? Ada dong. Oke, kita liatin. Siap. Dilanjut untuk yang ini. Oke, kita liatin biar dia nangkring dulu. Nangkring dulu dong. Oke. Ayo sayang. Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat si ganteng ya trotolannya ya. Ganteng, iya. Tinggal disuwilin aja, nggak pekter, jangan dibayar. Waduh, siap. Kita liatin dengan dekat. Wah, ini burung anti jinak ya? Anti jinak ya? Iya. Kalau jinak, nggak laku nanti. Oke. Ini harga yang masih tetap sama? Harganya sama, 1.200. Kalau untuk ring yang ini? Ringnya ring EKL. EKL? Iya dong. Ring EKL. Kita sesuai jual bahasa, ada teman-teman yang meminta ringnya apa ya, kita sebutin. Oke, sebutin ya biar teman-teman gak penasaran. Bener. Takutnya nanti juga takut salah burung. Bener, gitu. Takut jadi, diganti-ganti kan. Takut diganti-ganti. Gitu. Yang namanya pedagang nakal kan kita gak tahu. Tapi ini asli jantan tulen dong ya? Dibilang jantan, Rio jantan, Pak. Rio jantan. Mau pakai garansi apa? Garansi pindah agama? Pindah agama. Berani ya. Aduh. Tuker istri jangan ya. Soalnya mungkin di luar sana sekarang lagi banyak mulai gamblingan. Ya kalau bahasa gambling itu buat pedagang yang nakal. Oh gitu. Ya kalau aku jantan-jantan, betina dan betina. Oke, jadi seperti itu ya. Mantap untuk AIN ini. Nah, selanjutnya kita pantau yang ini. Betul. Wih. Wow. Udah mulai siap-siap ya. Oke. Okay. Siap-siap ngegaya. Bener. Kalau yang ini ring apa ini? Kalau yang ini ring SBR tinggal anak. Ring SBR tinggal anak. Betul. Oke. Burungnya seperti ini. Burungnya seperti ini, tapi jangan lihat sekarang kecilnya ya. Oh. Ini saya pasti dapat laporan dari teman-teman setelah beli 3 atau 4 hari ini burung sudah berani belajar weak plong. Weak plong. Nah, di sini sudah terpantau. Di sini juga udah terpantau ngeplong gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan bertanya burung sudah ngeplong atau tidak ya, kita kan nggak bisa memperhatikan semua. Oh, benar. Tapi kan sekiranya kalau kita sudah ajarin dia mandi, penjemuran, dia berani ngeplong, otomatis saya bakal ngomong dengan jujur, Ah. Oke. Okay. Ya dong, karena kalau jujur itu kan nggak ada nilai harganya. Nah, itu dia. Kalau kita orang jujur, otomatis rezekinya ada aja. Itu dia, jujur harga mati lah. Iya dong, jujur harga mati. Oke, okay. Ini siap. Ring apa tadi? Ring apa tadi? Ring SBR tinggal anak. SBR tinggal anak. Betul. Jadi untuk harga tetap sama ya? Harga 1.200. Oke, okay. Ini untuk pilihannya ya. Benar. Oke. Okay. Jadi yang teman-teman penasaran, nanti merapat aja ke sini lebih mantap, silakan lebih jelas untuk melihat burungnya. Betul. Oke. Okay. Dari burung murai, ini masih bisa dinego apa enggak? Kalau untuk masalah negosiasi, teman-teman datang aja dulu ke sini. Datang aja dulu ke sini. Kita pun juga bukan kayak Alphamidi atau Alphamart yang harganya pas ya. Kita bisa ngambil hati penjualnya. Nah, itu yang sebagai pembeli ya kita juga bisa komunikasi dengan baik ya. Oke. Okay. Kita bakal kasih yang terbaik. Oke. Okay. Jadi untuk pelayan teman-teman itu diutamakan nomor satu pokoknya ya. Iya. Wis tuh. Selanjutnya yang ini. Boleh, silakan teman-teman. Biar teman-teman yang menilai sendiri. Betul. Trotolan dari Alesa. Nah. Oh ya. Banyak kan sih kalau yang udah ngambil dari sini katanya oke trotolannya tuh. Ya kalau dari komen-komen sih alhamdulillah. Kita bisa kasih yang terbaik loh. Untuk saat ini ya. Betul. Mudah-mudahan kedepannya makin dipercaya untuk Alesa. Mudah-mudahan lah. Cuman kan sekarang banyak juga yang jual murai. Semua tergantung dari penilaian teman-teman yang menonton dan gimana cara pola pikirnya, gimana ada uangnya, kayak gimana. Karena menurut saya harga trotolan saya sekelas burung-burung sayur aja
masih dibilang rada sedikit mahal dari pasaran. Oke, karena mungkin ini burung-burung pilihan apa gimana, Mas? Kalau yang dibilang pilihan, insya Allah saya bilang pilihan karena saya memilih sendiri. Memilih sendiri. Betul, itu yang pertama, A. Hmm. Yang kedua, kita gimana cara konsisten dalam merawat murai tersebut? Oh gitu. Pengepuran. Kemarin ya, mungkin ya bukan saya yang membawa channel yang lain ya, karena waktu kemarin saya bikin channel, nah ini juga masih makan pur alus. Oh. Kita sebutkan makan pur alus. Nah, oh, sekarang gitu, sudah makan pur kasar. Oke. Okay. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nggak usah takut gitu ya. Tapi kalau burung, meskipun dia makan pur, ada ekstra pudingnya dong? Ekstra pudingnya pasti dong, A. Yang namanya murai batu itu nggak luput dari ekstra puding. Pertama, ya kroto. Kroto bisa dikasih seminggu dua kali. Mm. Atau main ulet juga nggak apa-apa setiap sore hari. Mm. Ya. Atau dia bisa yang benar-benar bagus, jangkrik tadinya 8 jadi 10 ya silahkan. Oh, kayak gitu ya. Oke, jadi nanti nyampe dewasa dia udah tahu settingannya gitu ya? Ya, kalau dia main hanya jangkrik aja, otomatis settingan sampai dewasa ya paling yang dibutuhkan cuman jangkrik. Kalau memang kekurangannya ya dia bisa penjemuran atau ditambah ekstra puding yang lain seperti ditambah kroto sedikit atau ulat. Oke, yang ini ring apa yang ini? Kalau yang ini ring mutiara hitam. Ring mutiara hitam. Wadah. Masih dikasih harga sama ya? Harga 1.200.000 ya. Oke. Kalau udah 3 bulan ya kita pasti beda harganya, kan udah dewasa. Oke. Ya kita kan ngerawat makhluk hidup, Pak, bukan main HP. Ya kan? Kalau kita jual HP ya nggak bakal berubah. Oke. Nah, teman-teman yang naksir nggak bisa merapat, ada kontaknya ya di atas ya, video ya. Oke, siap. Buat dihubungi tuh. Menatapnya ini luar biasa dia. Tuh, ya diri-diri ya. Menatapnya ya. Iya. Itu bukan tatapan biasa itu. Wah, mau. Dilanjut yang ini. Wah, yang ini juga nggak kalah mewah ini. Ya, mudah-mudahan sih nggak kalah mewah. Ya, kalau yang ini real nih. Ini bahasanya ada bahasa terprestasi. Tapi nggak tahu saya dewasanya bakal jadi prestasi atau tidak. Sekiranya sudah saya pilih dengan feeling saya pribadi untuk dijual kembali. Oh. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini ringnya apa? Artinya? Ringnya MABF41. MABF41. Iya. Ini MABF41. Bahasanya ada bahasa terprestasi, burung sudah berani week long, nah teman-teman tinggal ngerawat. Ya sekiranya dengan harga 1.200.000 dia bisa ngasih kualitas di depannya, ya berarti saya nggak salah pilih. Oke, ini burungnya ya, seperti ini ya. Bener. Tuh, cakep burungnya. Sekiranya kurang sedikit ya nggak apa-apa lah. Oke. Mau hantep yang ini nih. Mantep ya. Kita lihat. Tuh kan. Oh. Ini dari body kayaknya kecil panjang apa gimana? Kecil panjang. Kecil bukan panjang, kecil ya? Sih, masuknya medium tapi panjang. Oh, medium tapi panjang. Tapi palanya itu kayak rudal. Oh, gitu. Ya. Jadi kayak rada condong gitu ya. Iya, lihat sendiri loh. Kayak matanya, gitu ya, parunya, katuraganya juga wow. Ekornya lengkung, oi. Titik dari trotelnya juga cakep ya, bintik-bintiknya ya. Iya. Harga berapa yang ini? Nah, kalau yang ini untuk harga Mahrez JR62 ya. Oh, Mahrez JR ringnya? Iya, ringnya ring Mahrez JR62. Mm-hmm. Nah, ini untuk harganya 1.500.000. 1.500.000. Betul. Bahasanya terprestasi apa gimana ini? Terprestasi, yang jelas untuk ring Mahrez JR atau ring Alesa itu udah sebuah pilihan. Nah, pilihan juga, tapi yang memang sudah include sejak lama. Oh gitu. Gitu. Dalam arti ya untuk ring Mahrez JR ini laporannya dari Jakarta ya atau di luar pun juga udah ada. Udah ada ya. Ya kalau kita bisa tunjukin ada WA-nya saya bakal bisa kirimin. Bisa kirimin ya. Iya, cuman kan mungkin terlalu panjang juga video yang memang kita edukasi buat teman-teman. Jadi jangan buat teman-teman jangan salah pilih untuk memilih burung. Oke. Terutama untuk ngerawat rotolan wajib pur total. Wajib pur total. Iya, jadi kalau beli di mana-mana ditanyakan dulu jantan, kedua pur total atau enggak, jangan ada bahasa semi pur. Okay. Itu bahaya, Bang. Bahaya ya. Makanya ke sini nanti bisa dijelasin lebih detail di sini ya. Di sini bisa buat ya request teman-teman bertanya-tanya atau nge-save teman-teman yang ada di sini juga nggak apa-apa juga. Oke, ini khusus untuk yang pencinta trotolan mau melihat masa depan ya nanti ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya kasih terbaik buat teman-teman yang menonton. Oke. Okay. Sekarang kita lihat yang ini. Ya, wah, ganteng sekali ini. Ganteng banget. Mantap. Mantap. Ya. Mantap ya. Mantap banget. Ini ring apa ini? Ring AJB. Ring AJB. Betul. Nah, kalau ring AJB bahasa indukannya bagaimana? Ring AJB ini sebenarnya baru bergabung, tapi produk ini saya dapat dari penangkarannya ABS. Oh, gitu ya. Oke. Penangkaran ABS yang memang sudah include
sejak lama dengan saya. Nah, ini aku dapat ring AJB, ini termasuk baru nih. Jujur aja termasuk baru lah ya. Termasuk baru, tapi kalau lihat dari postur, ya. Dari postur, dari pala, mata sampai ekor, ini masuk semua. Dan ini burung sudah berani lawan dewasa. Sudah berani lawan dewasa. Jadi kalau diadukan sama dewasa, dia langsung pasang badan. Ada punya gaya gitu ya. Nah, dan diingetin lagi buat teman-teman ya, jangan pakai kerodong-kerodong yang tipis nih, kayak gini nih. Iya. Nyangkut-nyangkut apa gimana? Kakinya nyangkut. Kayak tadi ya. Karena harganya murah. Iya kan? Bukan merek yang kualitasnya harga 45.000, yang ini kan cuma 18.000 sebenarnya modalnya. Iya kan? Kita udah ngomongin, yang penting kita jujur. Ya. Oke, ini untuk harga berapa, Bart? 1.500. Yang ini ya? Iya dong. Oke, bahasanya terah prestasi untuk indukannya apa gimana mas? Iya, ini indukannya prestasi ya. Oke, bahasanya untuk indukan prestasi. Iya tuh, ring AJB ya, ekor cakep panjang ya. Mantap, pala panjang, mata belok, gigi juga kan. Mantap. Dilanjut yang ini. Iya. Kita lanjut yang ini. Untuk murai ring apa yang ini? Yang ini ring Evan BF. Evan BF. Satu bulan juga sama kita nih, burung. Ini kayaknya udah nyulam pala ya? Ya usianya udah 3 bulan up ya. Udah 3 bulan up. Iya. Wah, gaya-gayanya udah oke ya. Wah, oke dong. Tinggal lanjut perawatan. Tinggal aja dirawat. Kaki semi hitam. Kaki semi hitam. Iya. Harganya tetap? 1.500. 1.500. Untuk ring? Ini. Ring? Evan BF. Evan BF. Oke. Mantap. Sekarang pantau yang ini mas. Boleh. Kita lihat. Wah, ini juga mewah ya. Wih, tuh gayanya ya. Gayanya bulat badan loh, ah kita aja nggak bisa bulat badan jadi. Oke, kalau kita mah langsung jatuh ke bawah. Jatuh, makanya jadi ya orang kata. Ini ring apa ini? Kalau yang ini untuk ring Mahrez JR 69. Mahrez JR 69. Ini terprestasi juga. Terprestasi. Harganya sama 1.500. Harga pilihan 1.500. Ya tinggal teman-teman nilai aja bagus nggak produk saya kayak gitu. Cakep ya. Lebih bagus teman-teman kesini ya, lebih mantap. Tuh. Mantap ini. Mantap. Kita lihat lagi ya dari burung murai, tapi udah beda lagi murainya. Beda nih. Dong. Beda yang ini lagi. Untuk ring Alesa. Ringnya Alesa. Ring Alesa 114. Ring Alesa 114 ya. Iya. Ini buat teman-teman yang udah ngambil ring Alesa, katanya sih puas nih mas. Kalau dibilang puas, teman-teman yang dari Lampung pun puas, puas di Jakarta pun puas, insya Allah, alhamdulillah sih. Kayak gitu, dan kebetulan untuk ring Alesa ini nggak banyak, dan ini memang promonya, promo yang kemarin saya lagi habisin, biar ya aku nanti bisa blusukan lagi, nyari terah lagi yang bagus-bagus. Nah yang ini untuk ring Alesa merah 114, nah, ini kebetulan harga yang memang kita kasih harga promo ya, yang di atas 1,5 ya. Untuk ngabisin aja sih, untuk ngabisin aja ya. Ini tadinya harga berapa tadinya? Harusnya 2,5 saya jual. Wah, harusnya 2,5 sekarang cuma 1,5. Iya, 1,5. Wah, turunnya banyak ya berarti ya. Ini iya, buat turunnya. Buat promo teman-teman aja nih, pelanggan dari Alesa ya mas. Iya, ini buat yang beruntung aja sih, karena nggak banyak sih ya. Stoknya tinggal berapa yang Alesa ini? 1, 2. Dua, ada 2. Oh, masih ada 2. Iya. Oke. Nah, seperti ini ya burungnya tuh. Ini masih dari produk Alesa ini? Iya, ini ring Alesa. Ringnya ring Alesa, tapi udah pindah lagi ya, bukan burung yang tadi. Pindah. Tuh. Yang ini. Kalau ini ring Alesa berapa? 181. 181. Ring Alesa 181 yang masih di promo ya. Ya, ini masih promo sebenarnya ya. Kemarin kan juga saya sudah buka di angka 1,8 ya. Karena mungkin masih belum ada yang nonton ya. Ini saya kasih harganya jadi 1,5 aja nggak apa-apa. Jadi buat ngabisin aja untuk ring saya. Buat ngabisin ya. Iya. Ini sebenarnya trotolan mewah, tapi dikasih harga sekarang lumayan murah banget ya. Iya, di channel sebelah saya bukanya 1,8 ini. Oke. Nah, buat teman-teman aja nih. Ini stok cuma 2. Jadi sat-sat ya. Sat-sat aja ya. Oke. Kelihatan burungnya cakep sekali ini. Wah, wow, benar dong. Ini wajib. dari teman-teman yang udah ngambil trotolan Ales ya. Kedepannya katanya sih bagus ini. Ya, mudah-mudahan nggak salah pilih. Oke. Nah, sekarang yang ini, Mas. Iya. Ini sepertinya burungnya kurang rapi apa karena mau mabung apa gimana ya? Iya, burungnya pengen mabung. Oh, pengen mabung dia. Nah, kalau untuk terah ini terahnya Raja Berantas ya. Terahnya Raja Berantas. Terahnya Raja Berantas kan dulu pernah ngeliput kan? Iya, yang benar. Dari ring Raja Berantas kan lumayan mahal kan? Cakep bener. Gayanya tadi ya kita lihat. Iya. Oke, kalau dari Raja Berantas sih katanya untuk bagus. Indukannya cakep banget. Betul. Ya. Betul.
teman-teman udah pasti paham lah ya. Kalau masalah dari burung murai, raja berantas. Iya, nitrahnya nih. Nitrahnya nih. Tapi stoknya nggak ada lagi, banyak nggak banyak gitu ya. Ada dua sini ya. Ada dua aja. Iya, cuman harganya beda ya. Oh, harga beda. Yang ini 1,8 terahnya yang, raja berantas. Yang ini 1,8. Iya. Terah raja berantas. Dari ring Mahrez JR 61 ya. Ringnya Mahrez JR 61. Betul. Oke. Ya, burungnya ya. Nah, ini yang satunya lagi, Mas. Wih. Nih. Ini yang satu lagi nih, terahnya raja berantas juga. Terah raja berantas yang satu lagi. Mahrez JR 63. Mahrez JR 63 ya, ya, untuk kode ringnya. Betul. Biar teman-teman nanti bisa screenshot atau betul, biar nggak salah ya, untuk murai trotolannya seperti ini. Betul. Kalau untuk harga sama ya? Harganya sama, 1,8. 1,8. Betul. Cakep ya burungnya ya. Sekarang kita pindah yang ini, Mas. Yang ini ring ini. ABS merah. Ring ABS merah. 287. 287 ya. Terahnya mata dewa. Terah dari mata dewa. Betul. Oke. Nah, kalau umuran dari murai trotol? Yang ini 3 bulan, Nak. 3 bulanan ya. Iya. Kebanyakan rata 3 bulan, Mas ya. Rata-rata 3 bulan. Kalau di bawah itu belum tentu sanggup sih orang pada ngerawat. Makanya kenapa di Alesa itu selalu melihat kondisi burung baru dijual. Oke. Karena saya pikir jangan sampai orang sudah nyimpen uang banyak ataupun sudah berpikiran pengen punya murai batu, nyatanya burung tidak pur total. Justru malah bahaya. Bahaya ya. Betul. Oke, ring dari mata dewa ini harga berapa? Harganya 2.700. 2.700. Oke. ABS merah ya. Ya, ABS merah 287 ya. Oke, cakep burungnya. Sip. Wow. Wah, mantap ya. Trotolan aja lengkung kayak gini. Iya. Mungkin dari indukan dia lengkung ya indukannya. Betul. Yang ini terahnya Arjuna. Terahnya dari Arjuna. Ring ABS merah 228. Ringnya ABS merah ya. Iya. Ini 228. Iya, 228. Wah, burungnya mewah, teman-teman. Cakep. Harga masih tetap sama ini. Harganya 27, ah. Kalau sekarang ya ABS termasuk mahal sih. Yang ini harganya 27 ya. Iya, 2.700. Itu kalau 2.700 dari indukan prestasian di gantangan apa, Mas? Bahasanya udah bahasa nasional sih, bahasanya seperti itu ya. Karena kan kita dapatnya memang dari dia seperti itu ya. Oh, gitu. Apalagi kalau sudah menyangkut ring merah, ada. Kalau kemarin kita jualnya mahal juga soalnya. Oke. Kalau dari ring merah bukan ring-ring yang di kelas bawah ya? Iya. Bukan kelas bawah sih. Iya, memang udah ada kelasnya sekarang. Udah ada kelasnya soalnya. Oke. Dari ringnya aja udah berkelas, teman-teman. Burungnya juga pastinya bukan burung-burung yang biasa ya. Tuh ya, kayak gini ya. Oke. Oke. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat atau maksudnya kedepannya makin bagus buat teman-teman. Oke. Mudah-mudahan. Oke. Wih, mantep ya. Kita lihat dari burung ini, beda lagi nih burungnya. Beda, yang ini ring Ana BF. Ana BF. Ya, memang sih kalau untuk kualitas prestasinya belum ada laporannya. Cuman kalau indukannya, itu indukannya Velos ya. Jantannya Pala Aji, betinanya Lajur Putih. Oh. Kalau jadi jackpot ya alhamdulillah, ya kalau enggak ya mohon maaf. Karena memang kita kalau untuk main kelas burung warna, ada yang dari trotol langsung jadi mutasi warna, ada yang memang nunggu satu kali mabung lagi. Oke. Okay. Gitu. Kalau kepala haji murai apa? Terapa gimana maksudnya? Modelnya kayak blorok sih, ah. Jadi kepala haji blorok gitu. Oh, gitu. Di atasnya kayak ada kupluk gitu. Betul. Ya ini Ana BF. Di harga berapa nih? Harganya 2.500. 2.500. Iya. Oke, okay. Mutasi juga sih. Burungnya udah pengen mutasi ya. Iya. Burungnya aktif banget, gak jinak dia. Mudah-mudahan sih bagus, kalaupun memang di jantangan dia ada bahasa prestasinya ya alhamdulillah. Okay. Kalau jadi warna ya wasyukurillah, menang banyak. Menang banyak, harganya biasanya lebih mahal tuh. Iya, tuh. Oke. Ya. Akep ini. Ayo tebak, betina apa jantan? Ini ditebak ini, betina apa jantan? Ayo tebak. Ini burungnya seperti ini. Ya. Tuh, dia sih gayanya gaya hacker ya. Gaya elit lah. Gaya elit. Ya. Ini gaya elit. Kita ada stok 2 pasang. Ada stok 2 pasang. Ya. Ini menurut teman-teman jantan atau betina? Ayo, ini ada satu sarang ya.
Nih, tuh kita jejerin. Ayo tebak. Kalau kita bentuknya lihat ini sekilas, teman-teman ya. Ini seperti jantan. Ya, tapi ya itu betina. Beda bodinya sama yang ini. Iya dong. Dari bodi aja udah ketahuan ya. Iya. Umuran 3 bulan itu bodi seperti ini. Tapi yang ini belum sampai 3 bulan loh. Jangan belum salah. Belum sampai. Ini berapa ekornya lagi ini? lagi pada dokor nih. Oh, lagi pada dokor. Ya, ini indukannya mau tahu enggak? Ayo dong. Indukannya bagaimana? Yang ini indukannya 27 x 16 cm. 27 x 16 cm. Betul. Ini anakannya gitu ya. Ya, ini anakannya ada ada 4 ya. Ada 4 ekor. Kalau jadi jantan semua ya wasyukurillah. Hmm. Ya, kalau jadi 2 betina ya, 2 jantan udah prediksi saya. Lihat dong. Ya. Ekornya panjang loh. Ekornya panjang ya. Lihat tuh. Ya. Ini sekilas kayak apa? Kayak jantan. Tapi ini betina. Tapi ini betina. Kelihatan. Prediksi saya. Ini ya, udah kelabu ya. Iya dong. Lihat dong. Udah kelabu. Ini kayaknya betina kelabu yang ini. Iya. Nah, kalau yang ini betina yang hitam kayaknya yang ini. Iya, ya. Oh, jadi hitam sekali ini. Nah, ini jantannya. Ini ya? Jantannya. Ini udah 2 pasang gitu ya. 2 pasang. Oke, di harga berapa kalau seumpama satu pasang dijodohkan? Satu pasang ini diaduin kagak berantem ya? Oh, nggak berantem? Ya, karena memang satu sarang, hidupnya bareng. Oh, mudah-mudahan jodoh nanti ya? Wah, langsung jodoh kalau dia mau coba dari nol. Oke. Ya, karena memang satu sarang, gitu ya. Oke. Ini harga ekor panjang lagi ya? Ekor panjang 27 x 16, ini ada 4 ekor. Ada 2 4 betina, ekor. 2 jantan, prediksi saya ya. Kalau jadi semuanya jantan ya alhamdulillah, soalnya burungnya pekter-pekter lihat sendiri. Pekter-pekter tuh ya. Kan situ. Menatapannya ada beda tuh ya. Lajurnya masih pada dokor tuh. Nih lajurnya masih pada jauh, usianya masih muda ya. Oke. Okay. Ini usianya belum 3 bulan, diingatkan kembali ya buat teman-teman. Belum ada 3 bulan ya? Belum ada 3 Mungkin bulan. 2 bulan lebih kali ya? 2 bulan 15 harian. Oke, okay. Harganya berapa ini kira-kira? Ini harganya untuk jantannya 3,5, betinanya 1.500. Jantannya 3,5, betinanya 1.500. Iya, kalau dipasangin, berarti kalau dipasangin kita kasih korting di angka korting 500.000. Kortingnya 500.000. Iya, jadinya cuma 4,5 juta ya? 4,5 juta jadinya. Iya. Oke. Okay. Nih kalau mau diborong silakan lagi, jauh lebih murah. Jauh lebih murah ya, ada 2 pasang ya. Itu betinanya kalau nggak percaya kita tangkap, kita lihat. Ekornya masih dokor. Masih dokor apa enggak ya? Ya, kita tangkap ya. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, kita ambilkan ya buat teman-teman. Nah, dia burungnya seperti karena ini. Karena burungnya juga bukan apa ya namanya ya. Enggak jinak lah. Enggak jinak ya. Ya. Tadi kita lihat ya. Banget. Sektor. Ya, ini dokornya lihat. Masih dokor. Gede banget. Iya, masih panjang ya dokornya ya. Masih panjang ya, usia muda ya. Usianya muda. Untuk betinanya harganya 1.500 ya, untuk indukannya 27 x 16. 27 x 16. Saya berani bertanggung jawab. Ya. Kalau nggak percaya tinggal ditelepon aja ringnya. Pertama itu, pokoknya saya berani bertanggung jawab. Kalau buat teman-teman mencari ekor panjang ya silakan, kalau enggak ya jangan. Ya itu harganya 3,5 untuk jantannya, betinanya 1.500. Oke, kalau untuk di trotol itu ekornya kisaran berapa sekarang ya? Ini ada 13 cm apa? Oh, 13 cm-an. Iya, yang kemarin yang ekor 30 aja itu tembusnya di 17 sama di 16,5. Untuk yang ini ya. Ini masih pada dokor nih. Ini masih pada dokor. Iya, ini kalau digabungin pun enggak bakal berantem, Pak. Oke. Ada murai pastolan. Kita ini pastol real. Pastol real. Real pastol usia 8 bulan. Buat teman-teman yang kagak mau ngerawat capek-capek dari trotol, kita masih ada stoknya. Masih tapi ada stok. Jangan berharap burung gacor. Oke. Intinya ini bulu baru, masih klimis, belum dijemur, belum ya sepenuhnya dirawat dengan sepenuh hati lah ya. Yang ini ya. Betul. Sekiranya teman-teman mau, ini saya kasih harga 1.500. 1.500.000 ya. Tapi burungnya belum gacor. Tapi burungnya belum gacor. Ya kalau sendiri dia berani berbunyi tapi tidak segacor kayak burung-burung yang lain. Oke, yang jadi, ini ya. Benar. Jadi sambil berbunyi lah kalau buat digantungin di rumah, sambil teman-teman buat belajar ngerawat murai batu, ini masih masuk. Oke, mungkin ini namanya anak-anak masih malu lah ya. Nah, iya. Bulunya baru sih ya? Iya, bulunya baru dia. Betul. Atau baru lepas trotol ini. Betul. Nah, ada pastolan yang ini. Bukan, kalau yang ini dewasa. Oh, udah dewasa malah. Iya, balok. Oh iya, kita lihat.
Oh iya, kakinya udah dewasa. Bener. Yang ini ada ngebalok. Ada ngebalok. Kalau sampai dia tidak bunyi, malu sama kaki ya. Oke. Masa iya burung sudah ngebalok, paru celah, ya kan? Ekornya 18 cm, masa iya dia nggak mau bunyi? Di sini patoknya gacor ini kah? Belum gacor banget. Oh, belum gacor banget. Ya masih tipekalnya yang namanya burung sebagus apapun dari luar, ke tempat kita itu otomatis adaptasi. Adaptasi dulu. Beda kalau di rumahnya dia sendiri. Oh, pasti gitu. Dia berani berbunyi. Oh, gitu ya. Ya. Kalau di sini kan banyak ya. Iya. Harganya berapa per dewasa? Harganya yang ini 1650. 1650 ya. Ya, tapi bukan burung gacor ya. Bukan burung gacor ya. Ingatin kembali ini. Bukan burung gacor. Oke. Blorok, blorok A, blorok ekstrim, es krim ya, ya, tuh lah tuh, ekor masih dokor, masuk fikter ini ya, oh iya dong, fikter dong, cakep. Buat ngulik-ngulik di gantangan setelah bulunya rapi, ekornya sudah full, ya kali aja, mewah ya, jadi kayak bahasa di YouTube. Apatar, ya. Apatar. Mudah-mudahan rezeki anak soleh. Itu usianya bagaimana? Usia satu kali mabung. Satu kali mabungan. Ya, burung dijamin gacor, garansi, gacor, garansi untuk digodain, oke. Mantap, digodain dia juga mau. Ini mau dong. Apalagi sama cewek ya. Sama kita aja mau dia. Oh. Berdirinya cakep, harga berapa sih ini burung? Harganya 7 juta full set. 7 juta full set. Woi. Berikut sama sangkar nih ya. Iya dong, sama sangkarnya dong. Sama sangkar. Ekornya kira-kira berapa nih ya? Panjangnya ini sekitar masih dokor sih ya. Oh, ini masih dokor ini. 17-an lah, tapi masih dokor. Bulu baru sih ya. Bulu baru dong. Oke. Dada full putih ya. Dada full putih. Punya gaya. Punya. Di mata ada, di bawah paru ada, ya. Di pinggir-pinggir ada, di punggung ada. Tuh, di punggung ada tuh banyak tuh. Waduh, ya. Waduh, banyak ini mah. Makan warteg pokoknya lah. Mantap. Udah. Burungnya ya dari burung merai blorok yang ekstrim. Kali kalau ada yang minat. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ada kita nah, garansi pokoknya. Ini kalau untuk materi udah kedengaran nih, Mas. Materinya ada burung kecil, ada katemnya. Pokoknya lengkap sih, A. Lengkap tinggal pokoknya ya. Nanti proses penjemuran setelah ekor full. Mantap. Oke. Okay. Okay. Dari burung merai yang blorok ekstrim. Oke. Okay. Suaranya keras banget. Wah, ini burung prestasi nih, A. Oh, ini burung prestasi. Iya. Yeah. Suaranya keras banget ini. Iya. Yeah. Senging ya kalau di sini ya. Tuh. Dia isinya apa aja nih, A? Sekebon. Ini isinya sekebon? Iya. Yeah. Ih, ekornya selap putih ya. Oh, ini. Waduh. Mewah sekali. Kandangnya apaan? Wah, wow, ini. Ini sangkar yang baru kita lihat pertama kali. Ya, ini bonus nih. Jadi beli burung murai yang selip putih blorok prestasi, ya. Bonus ini. Iya, kalau ada yang berani. Prestasinya berapa? Ini masuk satu sekali di tingkat latber sih ya. Cuman gantangan ya lumayan banyak lah di 46. Wah, 46 ya. Ya. Ini buat teman-teman yang mau ngulik-ngulik, cuman mohon maaf ini kita lagi ganti pur biar dia makan pur top song ya. Okay. Karena kan hariannya dia dari trotol sampai dewasa seperti ini, makanya masih SKM kasar. Oh gitu. Nah, ini saya kasih bonus kalau teman-teman ada yang berani ngambil ini burung. Ini burung. Terus burungnya kayaknya masih pastel ya? Wah, ini bukan pastel sih, satu kali mabung. Satu kali mabung. Iya. Tapi kakinya masih pastel. Masih pastel kakinya. Iya. Di harga berapa sih ini? Penasaran sekali. 10 juta kalau ada yang berani. 10 juta. Iya. Ini bagian atasnya seperti ini ya. Ya pokoknya saya kasih nih bonus ring Alesa apa? Sangkar. Sangkar Alesa plus kerodong Alesa. Wah, nih, mewah ya. Kalau ada yang mau dan ada yang berani. Nih, gitu ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman berani ada yang beli ini, berarti saya doain biar kedepannya jauh lebih bagus lagi burung. Oke, untuk yang ini ya. Iya.
mantap PVC ini tenun. Full ya. Gak apa-apa. Yang gedenya juga aduh perawatannya mungkin bikin pusing kepala ini. Ya. Oke. Ini kita lihat dari burung murai yang blorok juga. Waduh, blorok terus pokoknya. Bloroknya ini lumayan ekstrim. Ada, banyak maksudnya ya. Banyak. Oke. Ekornya ekor berapa kira-kira? Ekornya 17 cm. 17 cm. Materi kali mabung itu materinya lakmetan. Mewah berarti ini ya. Wah, lumayan lah. Oke. Ini kita kasih harga 3 juta setengah aja. 3 juta setengah? Buset. Pakai sangkar. Pakai sangkar. Wah, mewah sekali, kurang apa lagi tinggal jemur gantung ya. Tap. Nah, sekarang kita pantau murai yang ini. Iya. Wah, ini cakep juga ya. Iya dong, lumayan bagus lah. Ini kalau yang ini gacoran buat ke lapangan atau gacoran buat rumah? Ini bisa buat ke lapangan. Oh, bisa buat ke lapangan. Betul, betul. Kalau untuk usia? Usianya ini muda hutan ya. Muda hutan. Kita kurang paham nih kalau bahasa usia ya paling 2 kali mabungan kali ya. Soalnya ini di hutan ya. Iya, ada suara ayam, kacer, semua lengkap lah pokoknya. Lengkap yang ini ya. Iya. Harga berapa tuh? Harganya 3.800 full set. 3.800 full set ya. Oke. Oke. Nah, ini sangkarnya seperti ini dia. Bener tuh ya. Oke. Tuh. Apa yang mau di sini sini aja lah. Itu dulu sobatku ya yang bisa disimak dari Alesa Murai Batu Jakarta. Nah, ini untuk gudangnya burung murai batu trotolan prospekan, teman-teman. Nanti bisa teman-teman pilih di sini untuk murai batu trotolan prospekan. Cocok nanti langsung dibungkus. Kalau lebih mantap sih emang harus ke sini nih, Mas. Betul. Ya. Betul. Okay. Kalau buat teman-teman yang percaya, teman-teman main aja ke sini. Mm-hmm. Terus kalau memang ya balik lagi kalau kepercaya saya juga bisa bantu kirim. Oke. Okay. Tinggal minta video, nanti saya buatin video detailnya, saya sebutin tanggal dan jamnya, harinya ya baru kita deal atau tidaknya ya tergantung dari pembeli. Oke, okay. Ini terima kasih banyak ya. Sama-sama, Aa. Ini mohon maaf aku duduk ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nyantai lah dikit. Nyantai, nggak apa-apa. Siap. Mudah-mudahan saya selalu, Mas. Amin. Sekeluarga dan teman-teman yang ada di Alesa. Untuk Alesa kedepannya mudah-mudahan makin laris, Mas ya. Amin. Aku juga mau titip salam nih buat ya, sahabat channel dari OMG. Semoga yang nonton video saya tertarik. Ataupun kalau ada salah-salah kata dari pihak Alesa Murai Batu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Okay. Karena saya di sini cuma menunjukkan apa yang saya punya, tidak menyombongkan diri, dan penilaiannya juga tetap ada di teman-teman. Dan saya juga ada media sosial yaitu Alesa Murai Batu untuk YouTube saya. FB saya yang sudah berjalan dari 2018 itu Alesa BFABS, dan TikTok saya suka burung cicak. Mantap. Mudah-mudahan kedepannya makin berjaya semua ya. Amin buat OMG, semoga channelnya makin sukses, makin jaya dan makin banyak penontonnya. Amin. Itu dulu sahabatku, silakan kunjungi dari tempat burung Alesa Murai Batu Jakarta. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.